Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Da Channel. Maaf kalau rambutnya beracak-acakan, ini ambilnya langsung spontan, gengs. Oh, soal pencahayaan mohon dimaafkan. Oke. Kita akan masuk menonton reaction tentang mengenai video merekam hal yang kecil. Contohnya seperti di lapisan buku yang paling kecil. Pernah lihat buku? Ah, di buku, di sela-sela bukunya itu bakalan kita lihat bagaimana apabila kita memasuki dalam ruang buku tersebut. Istilahnya kita akan merasakan bagaimana menjadi seorang Ant-Man, oke? Okay? Manusia semut. Bagaimana videonya? Oke, okay, langsung saja kita lihat. Itu berarti minuman, orange. Ditembak, guys. Itu dapat nggak tuh tadi gue lihat, silakan di replay. Ini yang buku, ini yang saya maksud, masuk dalam ruang buku. Oke, ini berarti roti bakar ditaruh kepala api lalu dibakar. Kita merasakan bagaimana suasana saat ditembak. Wes, wes, amazing ya tuh. Ini di sapu-sapu. Serasa jadi Ant-Man. Ini berarti pantulan cahaya. Video ini di tag oleh Makro Room. Cek channel YouTube-nya di Makro Room. Oke. Itu video pertama kita. Dan video selanjutnya mengenai slow motion dengan dengan pengambilan kamera derajat 36 penglihatan. Itulah. Berarti kalian bisa melihat dari 36 sisi. Nah, ini kan sistem kerjanya, gengs. Jadi ada bola yang dijepitkan di atas, kemudian ada kamera yang mengitari objek tersebut sepersekian detik kencangnya. Kemudian dengan kamera tersebutlah dia bisa mengambil ataupun men-tag gambar atau video dari objek yang dijatuhkan, yaitu bola di atas tuh. Bola dilepaskan dan kalian menyaksikan. Keren. Oke, itu air. Oke, guys, sorry guys, tadi kan azan, jadi skip salat dulu salat. Jadi ganti baju. Oke, apa ya, kita lanjut ya. Keren gak tuh? Gokil boy. Siap. Kamera terus putar tuh, guys. Dan dia bisa merekam dengan kecepatan putaran tersebut. Sekencang itu dia bisa memutar. Ya, jangan heran kalau kalian lihat bisa gitu, kok bisa. Nah, inilah rekomendasi kameranya. Ini sebuah pot bunga yang diisikan air. Oke. Kemudian diletakkan balon tipis. Oh shit, yes. Ini yang cewek pasti suka ini. Oh, yes. Oh. Emas, geng.
adalah bagaimana reaksi balon saat pecah. Di sini kalian bisa menyaksikannya, guys. Always amazing. Itu di dalam air ya, guys. Itu pecahnya dalam air. Dan ini serbuk biru. Ini dalamnya tuh ada serbuk. Iya, dia maksud pecah. Kita merasakan mikro dari pecahan tersebut. Kalau pecahkan pesawat. Nih, semua video tersebut kalian bisa saksikan di Makrul. Jangan lupa subscribe. Ini hanya untuk mencegah klaim hak cipta, guys. Sekian video dari saya. Terima kasih udah nonton. Ini rekomendasi kameranya.